Bye guys, subscribe channel Sekan Anda ya. Thank you. Selamat pagi guys. Kali ini kita di Villa AKP Pacet Mojokerto. Kita udah sampai nih, disambut dengan ruang parkir yang besar. Lahan parkirnya ini bisa muat mungkin 10 mobil kali ya, kapasitasnya gede banget. Nah, itu villanya ada 2 lantai. Wow, bagus itu pemandangannya. Gunung. Bawah ada kolam renang guys. Itu villanya ada 2 lantai, lantai bawah sama lantai atas. Di bawah itu ada 3 kamar ukuran sedang, yang di atas ada 3 kamar ukuran besar, dan aulanya juga gede banget sih guys. Duduk sini. Guys, ini kolam renangnya guys. Ini kolam renang anak, itu yang dewasa dalam, agak dalam 2 meter mungkin. Ada selurutan. Terus ada ayunannya juga. Yuk kita ke atas. Balik lagi. Ini rumah pemiliknya. Ini nggak tahu nih arah kemana ya, bawah, cuman ujungnya nggak tahu kemana, ke sawah. Wah, enak nih. Jadi villanya di atas, kolam renangnya di bawah, di pojok sana ada kamar ganti sama kamar bilas. Mantap. Ini buat tempat-tempat duduk-dudukan, 1, 2, terus ada gazebo nih guys, dimana juga ada kolam ikannya nih. Loh, kolam ikan. Ini gazebo-nya. Kalau malam ada lampu-lampu gemerlap-gemerlapnya sih. Iya kan? Terus wadah aku bisa lah. Ini loh. Ini ada 3 kamar guys, kamar 1, 2, 3. Rata-rata ada 1 bed besar, 1 bed tarik, sama ada extra bednya sih, biasanya 2 atau 3 extra bed. Ini kamar mandinya. Sebentar, saya tak naik dulu deh. Ini kamar ketiga yang di bawah.
kamar yang di bawah ini kita mau backlight, jadi agak berantakan guys. Kamar kedua, kamar ketiga, persiapan pun. Tempat santai, pojokannya itu ada albakar. Bakar jagung. Ada TV, dispensernya. Dapat kulkas. Stoknya sudah dipiring. Ini peralatan-peralatan dapurnya lumayan lengkap. Ada kompor. Ini ada kitchen set nih, ada rice cooker dua sih, terus satu bawa sendiri. Kursi-kursi di sini masuk, ini tangga ke lantai atas nih. Cuman sebelum ke lantai atas kita lihat yang bagian belakang rumah aja. Ini area belakang kamar mandi yang kedua, yang pertama yang di depan sana ya. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kamar mandinya. Dapak, shower, kloset, tempat sampah. Asik nih. Berarti udah ada berapa tadi ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Kita naik ke lantai 2 guys. Ini lantai 2 nih. Wah, pada bernyanyi semua nih. Ini ruang aulanya ya, guys. Besar banget nih. Jadi semalam kita bermalam di sini. Jadi ini pagi harinya agak berantakan ya, guys. Oh, ini sampai pagi saudara-saudara pada main biliar di sini. Tersedia meja bar. Kemarin ini ada snack di sini ya, kantung kejujuran nih, jadi langsung bayar di kaleng gitu ya. Wastafel. Telepon dekat. Wah, pemandangannya guys. Oh, itu ada Mbak Mila jemur baju. Halo Mbak Mila. Kenapa? Mau Pak Seta? Ya. Turun Nabi. Ada Mbak Mas Mario, maaf Mas Mario, Mario. Wah guys, ini luas sekali nih guys.
wow. Kau pemilik hatiku, ini dispenser kedua. Nah, ini ruang aulanya guys, itu ekstra bednya saya ambil dari kamar, ada banyak ekstra bed ya, mungkin 30-an, jadi enak kalau di luar. Oh ada main pingpong, sakit ya, mantap ya. Wis, pertandingan antara mertua dan wis keponakan. Bukan keponakan sih, sepupu sih. Dus. Oh. Wah, ini ada sofa. Extra bednya tadi ngambil dari kamar. Juga ada sofa. Itu ada lapangan basket sama lapangan bolanya guys. Situ. Fasilitasnya lengkap. Halo sweet, masuk TV. Ini lapangan bola sama basket. Alasa, hati ya. Awas kakak sweet, hujan. Lulu, keren sekali, mami. Ini kamar di atas. Ini kita mau check out guys, baru kita rapiin. Berapa extra bed ini, luas banget kamarnya nih. Mandinya ada air panasnya, gantungan handuk, ini kita mau check out nih. Kamar yang di atas yang nomor 2. Ini kamar mandi. Lantai 2 ya. Kamar mandi paling besar.
lantai tuh. Ini kamar yang ketiga. Karaoke-nya seperti ini, guys. Ada tombol karaoke juga. Waktu yang terus berputar. Sejenak kini aku hentikan. Maafkan hilaf diriku. Ingat selalu indahku. Seakan tak berlalu hari yang akan kita rindukan. Cerita saat kita bersama. Karena hari esok akan mewarnai jalan.